rumahnya Upin Ipin terkena tsunami di Minecraft. Oh my god, guys. Wow, kita menemukan kuda terbang di Minecraft, guys. Oh my god, guys. Yus, guys. My name is Frost Diamond. Oke, guys. Jadi di video kali ini kita bakal bikin kandang domba dan kita sekaligus bersih-bersih di rumahnya si Upin Ipin, ya, guys, ya. Tapi sebelum itu kalian pokoknya janji bakal nonton video ini sampai habis. Jangan pernah skip video kita karena di sini kita bakal menghibur kalian semua. So, jadi bakal tunggu buat kalian buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video ini sebanyak-banyaknya karena semua itu gratis. Jadi bakal tunggu join Frost Team karena kita yang paling solid, ya, guys, ya. Dan ayo gila. Woi, lu ngapain? Diliatin Upin Ipin, Bapak Gila. Lu liatin berak, diliatin nanti ditiru, Bapak Gila. Ini Bapak Gila memberi contoh yang buruk, guys. Kan komentar sekarang, ini Bapak Gila enaknya diapa? Lihat, mampus lu. Karma, karma is real, guys. Lihat, guys, belum apa-apa udah langsung dicemes, ya, guys, ya. Meninggal dunia, Bapak Gila. Ini Bapak Gila mana ini? Waduh, Bapak Gila. Waduh, Bapak Gila. Si Gembel ngelewat sini. Gimana ceritanya? Ayo, Pak. Kita bakal bersih-bersih dulu di sebelah sini, guys. Nah, di sini semuanya kita bakal ambil semua, ya, guys, ya. Dan ya di sini kita bakal rapi-rapi, tapi kalian juga komentar nanti di sini kita bakal bikin build apa lagi? Karena ini kemarin udah kebakaran, guys, gara-gara golem kemarin, ya, guys, ya. Itu waduh, itu keren sekali, guys. Masa kita diserang sama golem, ya, guys, ya. Dan pokoknya kalau like-nya banyak, besok kita bakal main Mobile Legend, ya, guys, ya. Misalnya like video ini banyak, bisakah video ini mencapai angka 10.000 like dalam 3 hari? Wah, langsung Mobile Legend, guys. Oke, guys, kita bakal langsung semua kita hancurkan ini dan semua ini. Dan kalian komentar sekarang juga, apakah dari kalian ada yang masih ujian atau yang mau ujian, silahkan kalian komentar. Nanti kita bakal bikin video tentang belajar, guys. Cuman di channel Frost Diamond kita bermain sambil belajar, ya, guys, ya. Dan ya semua kita bakal hancurkan, guys. Nah, kayak gini, ini golem ini ngalangin kita, ntar kena pukul dia marah, guys. Siapa yang disalahin? Nah, oke, guys, kita bakal suruh ini follow me. Oke, dan kita bakal langsung saja, kita bakal semuanya kita bakal hancurkan. Dan nanti kalian komentar apakah kalian setuju jika kita bakal bikin rumah Bapak Gila bersama Kak Ros, guys. Oke, coba kita cek Kak Ros apakah dia ada di sebelah sini, guys. Dan Kak Ros, dia ngapain nih? Udah nikah, coy, sama siapa? Miret tuh gage. Waduh, guys, dia udah nikah, guys. Bisa kalian setuju kita bakal ceraiin si Kak Ros, terus kita bakal nikahkan Kak Ros bersama Bapak Gila di next episode? Silahkan kalian komentar, guys. Gila, itu Kak Ros nikah sama siapa, guys? Kasihan Bapak Gila. Oh my god, guys. Woi, tsunami, woi. Woi, gimana ceritanya, guys? Oh my god, rumahnya Upin Ipin terkena tsunami di Minecraft. Oh my god, guys. Gimana ceritanya nih? Wih, coba lihat sini, guys. Gimana ceritanya nih? Widih, kena tsunami, coy. Woi, tsunami banjir, longsor. Kita bakal lihat dulu, guys, ini di mana? Kenapa bisa kayak gini? Wih, ini apa nih? Apa ini? Woi, Bapak Gila, woi, kampret, guys. Si Gembel ngapain, woi? Bapak Gila, di belakang lo, Gembel. Waduh, kasihan rumah Upin Ipin. Waduh, gimana caranya dia bikin kayak gini? Saya nggak lihat, coy. Gembel ini Bapak Gila, guys. Kita bakal lihat ke atas, guys, apa yang ada di sini. Gila, ini kampret Bapak Gila, buang-buang wool sama tangga aja, guys. Ini Bapak Gila, kemana lu? Kemana lu? Sini lu. Bunuh Bapak Gila. Kemana lu kabur, Bapak Gila? Mana lu, Bapak Gila? Ayo, guys, kita bakal bunuh si kampret, guys. Dia bawa kelewang, dia bawa set. Meninggal dunia lu, Bapak Gila. Ini kampret Bapak Gila, guys. Rumahnya Upin Ipin diginiin, coy. Kasian. Oke, guys, coba kita terjun dari atas, guys. Apakah yang terjadi, ya, guys, ya. Kok dibuang ini, penting ini. Jangan dibuang ini, makan dulu, coy. Oke, guys, kita bakal coba menuju ke atas sini, ke rumahnya si Upin Ipin. Apakah itu gimana caranya bikin si Bapak Gila itu? Dan ini mana ada suara aneh lagi, saya takut, coy. Oke, guys, loh, tadi kayaknya ada. Oke, siap, guys. Itu di mana, guys? Itu di mana, guys? Kita juga nggak tahu, coy. Kabur, Bapak Gila. Gila, itu di mana, guys? Saya juga ketakut nanti tempat kita ini kebakaran dan lagi hancur dan kita repot lagi, guys. Coba kalian komentar nanti di next episode kita bakal bikin build apa. Pokoknya kalian komentar aja sebanyak-banyaknya, nanti kita bakal kasih love komentar kalian, ya, guys, ya. Dan yang penting itu buat kalian, buat yang belum subscribe, silahkan nilai subscribe dulu, guys. Karena di sini kita bakal menghibur kalian setiap hari. Jadi bakal tunggu subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya. Misalnya like-nya banyak, kita makin semangat lagi bikin video lagi setiap hari, guys. Dan ya kita bakal ke sebelah. Waduh, jatuh. Gimana ceritanya? Belum gua naik, guys. Bisa kayak gini loh.
Oke, kayak gini aja naiknya. Eh, Upen! Upen, jangan jatuh, Upen! Woi, Upen, Upen! Waduh, Upen juga bisa kayak gini, guys. Gila. Keren ini. Oke, guys, kita bakal naik ke sini. Woi, woi! Ah, tidak. Jatuh lagi, coy. Oke, ini susah. Ini susah banget, guys. Oke, guys, kita bakal naik aja pelan-pelannya. Tadi ada yang jatuh, loh. Siapa itu? Siapa yang jatuh, coy? Oke, guys, kita bakal pelan-pelan naik ke atas dan... Bentar. Ini si napas. Oke, guys, kita kesusahan untuk naik ke atas karena ini memang benar-benar susah, guys, ya. Dan ya kita bakal mampus Lupin. Jatuh ya, guys, semoga enggak mati. Woi, bisa apa? Salah pencet, guys. Hampir aja kita meninggal dunia, guys. Oke. Dan gimana cara ngilanginnya? Ini Bapak Gila kampret. Bapak Gila. Gimana caranya, Pak? Lu ngapain, Bapak Gila? Ini Bapak Gila ini goblok, guys. Dia ngapain? Dia bukannya bantuin malah nyusahin ya, guys, ya. Kalian komentar sekarang, apakah kalian setuju jika kita penjarain permainan Bapak Gila di penjara kita yang kemarin itu, guys, di channel kita yang baru, guys. Dan misalnya kalian setuju, kita bakal bikin konten di channel kita yang baru tapi kontennya beda. Kita bakal bikin challenge, kita bakal main game lain. Ini ada apa, guys? Kita bakal ke sebelah sini. Tadi ada suara kayak ada orang bertarung di sebelah sini, guys. Kita bakal coba masuk sini. Enggak jadi guys, serem, guys. Oke, guys, kita gak bakal ke sebelah sini, guys. Kita bakal naik aja ke atas. Dan ya kita bakal ilangin dulu air ini si kampret Bapak Gila itu, lihat, guys. Si kampret bawain kelewa mulu. Lu ngapain bawain kelewa, Pak? Nanti jatuh ke gua, kepala gua kena, gembel. Oke, guys. Waduh, guys. Ini Bapak Gila enaknya diapain, coy? Lihat, coy, dikasih berak kayak gini, coy. Dia belum cebokan, guys. Waduh. Oke, guys, kita bakal naik ke atas, terus kita bakal rapi-rapi dulu dan terus kita bakal bikin build sesuai dengan request dari kalian semua. Jadi apa yang kalian tunggu? Silahkan komentar sebanyak-banyaknya, guys, ya. Dan ya, guys, kita bakal coba lompat ke atas. Tapi sebelum itu kita mengingatkan lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video ini sebanyak-banyaknya karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu? Subscribe dan like sekarang juga, guys, ya. Join Frost Team karena kita yang paling solid, guys. Oke, guys, kita bakal langsung naik ke sini dan oke, kita udah lu jatuh, gembel. Oke, guys, kita bakal open. Oke, siap. Ayo, Pak, dirangin semua, Pak. Ini Bapak Gila ini kocak gaming, guys. Oke, Pak, semua diisiin. Dan kita bakal mati lu, Bapak Gila. Mati lu. Hampir saja kita mati, guys. Kita ngulang lagi naik, Pak. Ya, Pak. Aduh, dia marah juga, guys. Mampus lu, siapa suruh lu giniin gua. Oke, guys, kita bakal naik lagi. Dan ya, kita bakal naik lagi, guys. Oke, guys, kita bakal naik lagi. Dan terus setelah ini kita bakal bersih-bersih lagi, ya. Dan ini dia awakutnya, semua kita bakal taruh kayak gini. Dan misalnya like video ini, survival kita ini banyak like-nya, kita makin semangat lagi mainin survival, guys. Kita mungkin bakal setiap hari kita bakal main survival. Tapi kalau like-nya banyak, guys, makanya kalian bantuin like video ini sebanyak-banyak, ya. Bapak, gua kebakaran, Pak. Oke, guys, kita takut ini. Oke, guys, kita bakal kabur. Kabur, tidak. Jangan mati, Upen, jangan mati, Upen. Ayo, Pen, kabur, Pen. Oke, guys, oke, akhirnya masih. Dan kita bakal bakarin. Langsung lompat. Langsung lompat, guys. Dan kita langsung bakar ini saja, ya, guys, ya. Nah, kita bakal ini. Dan nanti ini udah otomatis dia bakal kebakar semua dari bawah dan sampai atas, ya, guys, ya. Karena kita udah bakar semua. Dan ya, ini semoga otomatis. Dan kalau nggak otomatis, ya kita naik lagi, coy. Oke, tapi nggak apa-apa. Ayo, Pak, tidur, Pak. Nanti ada zombie, Pak. Meledak nanti, Pak. Karena kita ini masang mod si gini, guys. Si apa namanya, yang kemarin yang ngancurin map kita itu, si bos kampret itu, kita masang mood itu. Jadi dia bakal spawn setiap malam hari. Dan misal kalian setuju kita bakal bunuhin dia di next episode, silahkan kalian komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar, ya, guys, ya. So, jadi apa kalian tunggu? Cuma di channel Frost Diamond kita belajar sambil bermain. Jadi jangan di skip video kita, guys. Oke, guys, kita bakal langsung tidur dan selamat malam. Dan ini kayaknya sepi banget, ya, guys, ya. Kalau di sini kos-kosan kita udah hancur, guys. Dan oke, sip. Bapak gila ini memang kampret banget, guys. Misal kalian setuju kita bakal nikahkan Bapak Gila sama Gembel, kalian bilang setuju sekarang juga. Dan kita besok bakal nikahkan Bapak Gila, guys. Oke, kita bakal tidur sekarang dan selamat malam buat kalian semua. Dan kita bakal lanjutin di karir keesokannya, guys. Dan ya, kita bakal tunggu dulu. Dan selamat pagi di dunia Minecraft yang cerah ini, coy. Oke, guys, kita bakal bersih-bersih. Kenapa? Kenapa Bapak Gila?
Kenapa nih? Oh, hancurin ini enggak bisa. Jangan pakai tangan, gembel. Besok baru kelar. Ini babak gila, ini gila banget, guys. Dan bisa kalian setuju kita bakal bikin babak gila laboratorium agar babak gila enggak gila, guys. Silakan kalian komentar dan bilang setuju ya, guys ya. Dan ya kita bakal hancurkan semua dan semua kita bakal hancurkan. Dan ini masih pagi-pagi, kita belum makan, belum sarapan, guys. Oke, kalian komentar juga kalau kalian pagi-pagi itu biasanya sarapan apa? Silakan kalian komentar. Dan nanti kita bakal pasang modnya dan itu bakal keren sekali. Dan pokoknya kalian ingat yang terpenting, kalian komentar sebanyak-banyaknya. Nah, kita bakal taruh dirt, guys, dan selanjutnya di sini kita bakal pasang aja lampunya kayak gini dan sudah jadi. Dan oke, sudah sama, dan terus kita bakal kayak gini, set. Oke, sudah. Dan di sebelah sini, oke Pak, di sini semua, Pak. Oke, guys, kita selanjutnya di sini bantuin Bapak Gila dulu. Kita bakal ambil dirtnya dulu dan ini kita bakal taruh dulu flint and steel dan oke, sip. Oke, enggak kebakar. Oke, nanti aja deh. Oke, guys, kita salah. Dan kita bakal taruh semua, Pak. Ditaruh kayak gini semua. Dan kita bakal taruh semua pakai kayak gini dan ya udah jadi, guys. Udah jadi. Ayo, Pak, kita bakal langsung ke tempat kita selanjutnya adalah di oke, ini Bapak Gila bikin apa dah? Ini Bapak Gila ini nyusahin, guys. Dan ya kalian jangan api, Pak. Rumah kita di samping kebakar. Oke, guys, kita bakal pakai tangan aja. Saya takut ini rumah saya kebakar dan ini Bapak Gila gembel, ngapain lu malah bikin rusak lagi ini, aduh, bikin Bapak Gila ini bikin lama aja, guys ya. Waduh, ini Bapak Gila enaknya diapain, coy? Ayo, Pak, langsung, Pak. Lihat guys, bola samsak. Bapak Gila samsak. Woi, jangan berak, woi. Woi, waduh, Bapak Gila ini memang paling kocak ya, guys ya. Dan ya, oke, sip. Ini enggak kebakar semua. Terus saya takutnya kalau bakar itu rumahnya Upin Ipin kebakar juga, guys. Kita repot, coy. Oke, pakai tangan aja kayak gini manual ya. Oke, Pak, ini Pak didertin dulu, Pak. Apa itu? Itu apa? Wow, itu apa, Bapak Gila? Iya loh, Pak. Wah, Bapak Gila. Gila. Pas banget ini hujan-hujan dan kita menemukan sebuah kuda Pegasus, guys. Ayo, Pak, gimana caranya, Pak? Wah, ditangkap, wah. Iya loh, guys. Kuda terbang, guys. Gimana caranya, Pak? Coba, Pak, kasih keluar, Pak. Kita bakal bunuh aja, Pak. Bunuh, Pak. Jangan, Pak. Oh, tidak dibunuh, Pak. Semoga dia mengeluarkan mati. Mati gue. Tidak, Bapak. Tidak. Oke, guys, kita hampir saja meninggal dunia dan ini kuda. Iya loh. Kuda terbang loh. Wow, kita menemukan kuda terbang di Minecraft, guys. Oh my god, guys. Iya loh, beneran ada, guys. Kan komentar sekarang namanya kuda terbang itu di film kartun apa meninggal dunia lu. Oke, guys, kita udah berhasil membunuh dan itu nggak bisa dinaikin, guys. Dan ini Bapak Gila sampai ngunci dirinya pakai kayak gitu, guys. Iya loh, bener-bener pas hujan-hujan ada kayak gini ya, guys. Pak, coba di itu, Pak, yang tadi bekas kuda terbang itu ditambal dulu, Pak, pakai dirt, Pak. Oke, guys, biar kita membasmi zombie kampret nih. Mati lu, meninggal. Ayo, Pak, dipasang, Pak, pakai dirt, Pak. Oke, guys, kita bakal tidur dulu, ini si Ipin hilang, guys. Oke, sip. Meninggal dunia. Kamu zombie. Oke, guys, sudah mati dan kita bakal langsung tidur ya, guys ya. Dan ini bakal keren sekali karena ini episodenya kita ini makin kesini makin seru ya, guys ya. Dan ya kita bakal langsung kok salah rumah, Pak. Kenapa gua ingatnya rumah Upin Ipin? Oke, lewat sini dah, ikut Bapak Gila dah. Dan selamat malam buat kalian semua dan kita bakal lanjutkan lagi di karya keesokannya dan ini bakal lebih keren lagi, guys. Dan ini kita bakal nungguin sampai hari esok dan bentar. Lama ini. Oke, sudah dan selamat pagi di dunia Minecraft yang cerah ini, guys ya. Ditutup sama si gembel. Oke, guys, yang selanjutnya kata Bapak Gila kita disuruh bikin ngelanjutin gininya, apa namanya, penjaranya dia, guys. Tapi dia gak tahu, dikira itu rumahnya dia, coy. Kita bikin aja, guys. Tapi kalian like video ini sebanyak-banyaknya, guys. Jangan dikasih tau Bapak Gila, guys. Dan kita bakal pasang kayak gini nih. Buang aja ini karena Ini dibuang aja. Dan oke, sudah. Dan terus kita bakal ambil slab. Dan oke, udah punya slab yang kayu, guys. Nah, kita bakal pakai yang kayu saja. Dan ya, kita bakal langsung ke sana dan kita bakal langsung pasang kayu-kayu ini di jalanan, guys. Dan ini bakal keren sekali dan bakal mantap jiwa, teman-teman ya. Dan ayo, Pak. Oke, guys, kita bakal ini kenapa kayak gini, coy? Bentar, Bapak Gila, kita bakal ganti ini pakai kayu. Jatuh. Bentar, santai, slow. Dan kayak gini semuanya kita bakal pasang pakai slab kayak gini ya, guys ya. Nah, satu lagi dan sudah jadi. Ini Ipin mana ini? Waduh, apakah dia diculik, guys? Misalnya kalian setuju kita bakal bikin episode mencari
si Ipin. Oke, kalian sekarang komentar. Dan ini siap-siap, ini judulnya Ipin menghilang. Ipin menghilang gara-gara kuda terbang. Oke guys, kita bakal bikin kayak gini. Terus kita bakal pasang pagernya. Dan kita kehabisan pager guys. Dan ini hancurkan dulu. Oke sip, oke sip. Di sini kita bakal hancurkan dulu ininya. Oke, besok aja, nanti aja, nanti aja di off camera. Biar gak lama kita ngancurin kayak gitu ya guys ya. Dan ya, selanjutnya sih kita bakal pakai fence. Biar nanti orangnya yang di jembatan ini gak jatuh guys. Kasian guys, kasian jatuh ya. Dan ya, kita bakal ambil dulu lagi gininya, fence kita. Oke teman-teman, katanya Bapak Gilang gak usah diisiin pagar guys, karena jelek guys. Ya udah gak isi. Oke guys, kita bakal hancurkan saja. Tapi kalau kalian suka isi fence, silahkan kalian komentar ya guys. Bodo amat sama Bapak Gilang guys. Tapi kalian komentar, misalnya komentar kalian banyak yang suka, kita bakal isiin apa pagar di sana. Kalian komentar, nanti kita bakal bikin pagarnya ya guys. Eh, minggir, minggir ya bocah. Oke, dan oke, ini udah jadi. Dan kenapa ada wool di sini? Ini kenapa banyak ayam? Bapak Gilang, wah Bapak Gilang, lu ngapain? Waduh, ini Bapak Gilang ini kayak bos dari atas dah. Weh, kocak, gue bisa kayak gini loh. Wih, iya loh Pak. Coba Pak, weh. Weh, kocak loh. Wih, iya loh. Weh, tapi kenapa kita bungkuk kayak gini? Kayak lemas jerawat coy. Gimana caranya ini? Weh, Bapak Gilang, jangan muter-muter. Gue pusing, ayo Pak. Ayo Pak, kita mendarat dulu Pak. Mendarat, wih udah macan loh. Wih, iya loh Pak. Ini macannya siapa Pak? Bentar dulu guys. Oh bukan Pak, bukan punya kita Pak, kabur. Bapak Gila, kabur gembel, bukan punya kita. Gimana ceritanya ini Bapak Gila? Bukan macan kita. Tapi kenapa ada macan di sana guys? Oke guys, kita bakal turun dulu. Dan ya guys, mungkin segini dulu episode kali ini guys, karena kita gak terlalu lama. Dan misalkan ada saran lagi, di next episode kita bakal bikin vlog apa lagi, kita bakal bikin video apa lagi, kita bakal ngebull apa lagi, silahkan kalian komentar sebanyak-banyaknya. Dan di sini kita mengingatkan lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini, karena semua itu gratis. Jadi bakal tunggu subscribe dan like sekarang juga guys ya, join Flow Team karena kita yang paling solid guys. Dan ya badan sekali lebih screen, dan kita bakal penutupan. Oke guys, mungkin sekali lebih segala ini guys ya, karena kita juga udah menyelesaikan misi kita untuk memberes-bereskan ini map. Dan ya, kalian komentar sebanyak-banyaknya, nanti di next episode kita bakal bikin build apa ya guys ya. Dan mungkin sekali lebih segala ini, jika kalian gak ketawa, kalian bisa ketawa. And let's my bros, bye bye.